kita siap-siap nih ya. Kita akan melanjutkan kuis selanjutnya yang kayaknya udah ditunggu-tunggu banget ya. Yang ini kali ini apa nih kuisnya? Ini kuisnya adalah kuis Senso. Yang perlu Anda ketahui, saya sudah melakukan sensus di 10 kota besar terhadap 10 orang. Ada 5 jawaban di puncak sensus. Jadi, ada 5 jawaban. Satu jawaban benar akan dikalikan jumlah penjawab dan dikalikan 100. Itu nilai yang Anda dapat. Untuk rebutan, yang menjawab dengan benar bisa punya kesempatan menyapu bersih. Dibeli 2 kali kesempatan salah. Kalau gagal, dilempar kepada tim lawan untuk bisa merebut. Berutan. Baik, ada 5 jawaban di puncak sensus. Bentar, Pak, nih. Tes dulu. Tes. Udah beres. Udah, Pak. Ini kayak lumba-lumba sama tawang ya. 5 kata-kata untuk membangkitkan semangat. Kita harus. Oke, silakan tim B. Ayo. Tadi dulu emang udah mulai, Pak. Ayo, apakah ayo ada? Ayo, kamu bisul. Tidak ada. Tesnya tidak ada. Siap. Siap, apakah siap ada? Oke. Bentar, Pak. Tidak ada. Sayang sekali tidak ada. Lu sih, harusnya oleh kau sebentar, Pak. Megang maksudnya kita beri kesempatan lagi tim B untuk menjawab. Maksudnya siap itu dia siap mau menjawab, yang bukan ditulis siap. Kita kunci jawabannya. Tapi tadi jawabnya siap. Oke, dia kan siap. Maksudnya siap mau jawab. Berarti belum siap. Belum. Siap aja nggak ada, apalagi belum siap. Rasain. Silakan. Kata-kata untuk pakai semangat ya. Yang pertama, bangkit. Bangkit, apakah ada bangkit? Bangkit? Oh, tidak ada. Saya tidak ada. Baik, beda dengan TTS ya. Silakan. Cayo. 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 Ya kalau nggak cayo gimana? Apakah cayo ada? Cayo, kita lihat. Oke. Ada ternyata di ayo tiga ya. Ayo. Selanjutnya. Bisa bikin semangat. Ayo, cayo. Cayo bisa bikin semangat. Kemon bisa bikin semangat. Kemon. Semangat. Satu kali kesempatan lagi. Salah. Yes. 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 Okay. Apakah ada? Yes. Oh no. Sayang sekali. Kok apa? Yes. Baik. Udah kalah, udah habis. Sudah habis. Sudah habis. Dikit lagi, Pak. Dikit aja, dikit lagi deh. Ya, mulainya. Nilai Anda bertambah 200 berarti ya. Karena itu 2. Enggak apa-apa. Yang penting. Kita lihat yang kelima. 5 kata-kata untuk membangkitkan semangat. Maju terus. Maju terus. Ada. Bener-bener. Maju terus. Oke, di peringkat keempat. Nah, ini kiss by ini, muah muah. Biasanya dari pacar. Kalau kita mau melakukan aktivitas, muah muah, semangat. Pak, ini kalau dia muah muah, bukannya semangat Pak kita Pak, makin nggak bertanding, malah nyamperin pacarnya, muah muah juga. Oh, gak bisa, Pak, biasanya muah muah itu kalau lagi mah tuh Pak, muah muah. Muah muah. Peringkat kedua Pak. Peringkat kedua, 5 kata-kata untuk membangkitkan semangat adalah kata-kata Bu Guru. Mohon maaf nih ya, tapi gurunya ngomong apa? Sayangi temanmu karena ibumu itulah tandanya kau muridmu diman. Oh ibu dan ayah selamat. Iya, kita kan maksudnya gini, ini kata-kata kita yes, oke, kemon, cayo. Nah waktu itu gurunya ngomong apa? Anda pernah guru mengajarkan yang jelek? Enggak. Anda pernah guru ngajak muridnya tidak semangat? Enggak pernah. Enggak. Berarti kata-kata guru membuat murid semangat. Yang pertama adalah. Di peringkat pertama. Kata-kata orang tua. Yeah. Jadi orangnya kalau anak orang tua ini kalau ngomong ke anaknya bukan kamu harus semangat belajar, enggak. Kata-kata orang tua ya. Oke. Tapi emang iya. Terus gimana? Duh, apapun yang dikatakan orang tua, misalnya nih, ada kata-kata yang salah disalahartikan. Misal, biasanya orang tua memberi dorongan kepada anak supaya anaknya berhasil. Oh iya, pasti. Tapi ada ini hati-hati bagi orang tua yang punya anak pembalap. Oh kenapa? Anak saya, adik teman tetangga saya itu. Anak ada teman tetangga. Tetangga saya itu kan punya anak. Ya. Anaknya pembalap. Mau pamit balapan sama orang tuanya. Hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Kalah. Kalah. Ya kan lain. Pembalap gak boleh ngebut. Emang komplek. Enggak, jadi kata-kata orang tua ini memang yang membuat anak jadi semangat. Betul. Kalau kata-kata yang ada juga kata-kata yang berbahaya loh. Apa itu? Kata-kata dari mulutmu. Kata-kata dari mulutmu memang berbahaya. Hoi. Tuh, itu bahaya. Tapi Pak, tapi ada kata-kata yang tinggi loh. Apa? Kata-katanya selang. Oh iya, itu tinggi banget ya. Tinggi banget.
Oke, kita lanjutkan ya. Baik, sensus kedua. Perhatikan baik-baik, okay. Ada 5 jawaban di puncak sensus. Apa yang biasa dikasih orang tua kepada anak saat naik kelas? Oke, silakan tim A. Hadiah. Apakah hadiah? Oke. Okay. Oh, tidak ada. Sayang sekali tidak ada. Tim B silakan. Rapot. Rapot, apakah ada? Kita lihat. Diberikan oleh orang tua? Ya, rapot. Ya. Nah, di rapot lu nak siap dikasih. Ya. Karena biasanya mengambil rapot itu orang tua. Iya. Dikasih lihat. Diberikan ke anak. Nih, kamu naik kelas. Emang dah haus bayar tukang ojek. Silakan. Anda punya kesempatan orang menyapu bersih. Lu, ya kan? Silakan. Silakan tim B. Sudah ditambahkan nilainya 300. 2, 1. Pujian. Pujian. Apakah ada pujian? Okay. Lurus tidak ada. Tidak ada, sayang sekali. Masih ada? Masih satu kesempatan. Satu kesempatan lagi. Eh, itu nih. Eh, kamu kan sering naik kelas, aku jarang. Bangga lagi. Apa yang biasa dikasih orang tua? Selamat. Selamat? Iya, selamat. Selamat, okay. Nah, kamu naik kelas. Oke, okay, kita. Okay. Diberi selamat, dikasih selamat. Apakah ada di puncak sensus? Oh. Sayang sekali, bukan itu yang diminta. Silakan. Nining dan nemu nih kita nih. Mak. Saya naik kelas nih, Mak. Eh, syukur, nak. Asal jangan naik pohon. Dikasih syukur. Disyukurin. Oh, disyukurin. Udah mulai dangkal pikirannya. Dari ekspresinya tadi kita mengharapkan sesuatu yang lebih mengagetkan gitu ya, Pak ya. Selamat sama syukurin. Aduh, gak jauh beza. Naik kelas dulu. Naik kelas ini. Apapun jawabannya kita kutip. Dikasih syukur. Entahlah gimana nulisnya. Dikasih syukur atau dikasih syukur. Apakah ada di puncak sensus? Kita lihat. Oh, tidak ada. Sayang sekali tidak ada. Berarti nilai tetap. Gak jadi deh. Syukur gak jadi deh. Udah gak bisa. Kita lihat yang kelima adalah apa yang dikasih orang tua kepada anak, izin. Apaan? Kok dikasih izin? Loh, anaknya, mak naik kelas nih, masa gak dikasih izin? Jadi tinggal kelas dong. Oh iya, bagus, silakan. Oh, maksudnya izin. Bu, saya naik kelas 5. Terus diizinin gak, Bu? Ya, kan apa yang dikasih orang tua kepada anak? Iya. Kalau naik kelas. Iya. Dia dikasih izin. Mana ada orang tua yang gak ngizinin anaknya naik kelas? Naik kelas. Hanya ada. Tetangga saya. Nih contoh. Ya. Saya punya tetangga. Iya. Waktu itu anaknya adalah olahragawan. Dia pamit ke orang tuanya untuk bertanding. Ini petinju. Dia kelas ringan, dia mau naik ke kelas menengah. Sama orang tadi gak diizinin karena berat badannya gak memenuhi syarat. Itu berarti ada. Mau naik kelas, gak boleh. Gak berat boleh, Pak. Kelas ringan naik kelas berat, ditonjok banget, Pak. Artinya tidak semua naik kelas diizinkan. Maka itu, Dok. Maka itu apa ininya? Gue merasakan soalnya. Oke, berarti itu ya, izin. Selanjutnya. Berikutnya nomor 4. Yang keempat, beri jempol. Padahal tadi udah ya. Tapi tidak disebutkan. Tadi udah ngomong good morning. Oh, good morning kan sudah selesai jawaban. Bagus banget. Tadi bilangnya syukur, tapi kasih jempol. Tapi ngomongnya syukur. Padahal tadi udah begini loh gerakannya. Ya. Bapak kan harus menilai ininya dong. Ya gak mungkin kan kalau ngomong cuma gini doang. Wah, dulu. Aku, kok bisa kok. Nomor 3. Ayah, aku naik kelas. Nomor 3. Nomor 3 kita lanjut kita ya. Kita lihat. Apa yang dikasih orang tua? Dikasih tahu. Bisa tahu gimana? Yang ambil rapot siapa? Yang ambil rapot kan orang tua. Sampai rumah, oh nak, kamu naik kelas. Ini kan dikasih tahu. Ya dikasih tahu, benar. Mas, saya suruh. Mak, saya naik kelas apa enggak? Tanyain mas sekolahan. Ini orang bela-belain. Gotong apa ini? Paling kuda biasanya. Pak. Yang aduh Pak, nggak perlu dikasih tahu kan anaknya udah tahu bahwa ini pembagian rapot dia bakal naik kelas. Belum tentu. Belum tentu dong. Tahu dari mana bakal naik kelas? Ada sekolah yang nggak dikasih tahu naiknya Pak, sekolah setir mobil nggak dikasih tahu. Baik, kita lihat di puncak sensus adalah makan. Eh Pak, mau naik kelas kek, mau nggak naik kelas, semua orang dikasih makan. Makanya, pertanyaannya jelas, apa yang biasa dikasih orang tua kepada anak saat naik kelas. Kalau dikasih hadiah itu luar biasa mungkin. Yeah. Dikasih mobil luar biasa. Kalau dikasih makan? Biasa. Iya. Apa yang biasa? Itu dikasih makan biasa. Oke. Ini dikasih jempol.
Bener kan yang namanya kasih orang tua sepanjang jalan, gak harus lihat naik kelas atau gak naik. Kok gak dikasih minum? Eh, emang biasa maling kundang tuh anak naik kelas. Sudah mulai loh. Sebentar, Pak, Bapak ngobrol sama jempol kakinya, palanya di sebelah sana. Tapi saya tarik kakinya, maksudnya tarik palanya. Kok gak dikasih minum? Apa? Kok gak dikasih minum sekalian? Kan bisa ambil sendiri kalau minum. Karena pertanyaannya, okay. Orang tua kerja itu untuk cari makan. Pernah Anda dengar orang tuamu ini kerja untuk cari minum? Oke, kita lihat di persaingannya semakin sengit ya. Tenang dulu, boleh tarik nafas dalam-dalam dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pertarungannya ya. Selain satu ini di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Flag. Oh, ya Allah. Flag. Black, oh berarti empat pertandingan apa yang empat orang? Saya tanya.